Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam Kongkang Muka Suara News edisi Kamis 12 April 2018. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya dua kabupaten di Papua Barat tidak maksimal melaksanakan UNBK. Menyikapi aksi protes ASN, Bupati Demas Manajan menegaskan dirinya memiliki hak untuk menggantikan setiap jabatan bermasalah. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama hari ini. Mahasiswa kembali demo damai di kantor Gubernur Papua Barat. Bersama saya Natalindo Kerewai, segera kita awali ke sore news lengkapnya. Sekitar pukul 10:30 kami siang, gabungan mahasiswa kembali demo damai di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Sementara itu, Sekda Papua Barat menegaskan di tahun 2019 mendatang, pemerintah Papua Barat tidak lagi menangani bantuan pendidikan sebab dana otonomi khusus untuk pendidikan telah diserahkan ke kabupaten kota. Membuktikan bahwa pelayanan yang ada. Sekitar pukul 10:30 kami siang, gabungan mahasiswa dan masyarakat kembali melakukan demo damai di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Pantauan Kasore Channel, rombongan gabungan mahasiswa dan masyarakat ini datang dengan membawa beberapa spanduk dan baliho yang berisikan tuntutan mereka agar penggunaan dana otonomi khusus di Papua Barat harus transparan, khususnya untuk pembiayaan pendidikan kesehatan dan juga infrastruktur. Kedatangan gabungan mahasiswa bersama masyarakat ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Nathaniel Manajan, yang didampingi beberapa staf khusus Gubernur Papua Barat. Dalam orasinya, para pendemo mengatakan kasus pengerusakan ruang Biro Umum Sekda Papua Barat serta kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat pada Jumat lalu diakibatkan karena adanya oknum pejabat yang menyinggung perasaan mahasiswa. Mereka juga berharap agar semua proposal yang sudah didisposisi harus segera dicairkan semuanya. Kalau ada pejabat yang mengeluarkan bahasa yang menyinggung perasaan dari mahasiswa, kami tidak boleh menyebut karena itu berhubungan dengan profesi pejabat. Dengan bahasa itulah kemudian memancing dan mahasiswa merusak kantor Biro Umum dan juga kantor dinas keuangan Provinsi Papua Barat. Yang pertama, kami menyampaikan kepada Sekda Papua Barat bahwa semua proposal, kami mau sehingga semua proposal yang sudah mengantongi nomor di Biro Umum harus tahun 2018 dibayar semua. Menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa gabungan dan masyarakat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nathaniel Manajan mengatakan, semua proposal yang sudah masuk dalam sistem akan direalisasikan dan yang belum terakomodir akan diakomodir sesuai dengan persyaratan. Namun di tahun 2019 mendatang, pemerintah Papua Barat tidak lagi menangani bantuan pendidikan sebab dana otonomi khusus untuk melayani pendidikan sudah diserahkan ke Kabupaten Kota se-Papua Barat. Itu karena terkait dengan kebijakan sebuah proposal tadi. Jadi kita tidak membantu lagi, padahal kita terima proposal terus kita lepas dengan yang mana. Selama ini yang kita andalkan itu dana OSIS, dana-dana lain itu untuk masuk ke APBD membangun sesuai dengan program APBD masing-masing. 10% itu hanya untuk membiayai kedokteran, mahasiswa-mahasiswa kedokteran, pilot, kemudian yang kuliah ke luar negeri dan ya program afirmasi satu di dalam negeri tetapi yang lewat seleksi afirmasi. Sementara ini mahasiswa anak-anak sedang mengikuti ujian dan mereka juga mengisi program afirmasi itu. Itu yang dari 10% yang nanti kita kenal di profesi. Sekda berharap masyarakat dan juga mahasiswa gabungan agar tidak lagi melakukan aksi pengerusakan terhadap kantor Gubernur Papua Barat maupun kantor OPD lainnya. Seperti yang terjadi pada 6 April lalu, sebab insiden tersebut telah menimbulkan kerugian. Jimmy Tabiso mengabarkan. Kenapa tidak? Gebon ini kan saya yang bikin, jadi kan saya kasih tahu pasti gubernur mau. Dekam sudah dengar, toh?